Welcome to Intechno Life and enjoy. Rekomendasi 7 VGA murah budget pelajar tahun 2024. VGA card memiliki peranan penting dalam komputer yang berfungsi untuk memaksimalkan performa grafis. Komponen ini mempengaruhi pengalaman bermain game PC dan juga merender hasil editing video dan lain sebagainya. Namun, saat ini kamu tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli VGA card laptop atau komputer, karena Intechno Life telah menyiapkan daftar rekomendasi VGA card murah dengan kualitas terjamin yang mampu untuk bermain game atau kebutuhan editing video dan sebagainya. Dalam situasi saat ini, aktivitas bermain game dan membuat konten semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga keberadaan VGA ini menurut kami sangat penting. Dan memilih VGA yang murah namun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, perlu dicatat bahwa ketika memilih VGA, baik baru atau bekas harus sesuai standar kebutuhan kamu agar kamu tidak menyesal. Dan berikut daftar rekomendasi VGA murah dari Intechno Life yang bisa kamu jadikan referensi. Like, comment, and subscribe. VGA murah yang pertama datang dari GT1030. VGA yang satu ini merupakan salah satu VGA murah terbaik yang dapat diandalkan. Meskipun telah diluncurkan beberapa tahun yang lalu, kartu grafis ini tetap populer dan dianggap sebagai penerus resmi dari GT730. Dan dengan harga mulai dari 1 jutaan rupiah, GT1030 dapat dijadikan pilihan ideal bagi kamu yang ingin memainkan game terbaru dengan anggaran terbatas. Tapi perlu diingat bahwa VGA ini memiliki dua varian, yaitu 2GB dan 4GB DDR4 dan 2GB DDR5. Dan jangan hanya dipertimbangkan besaran RAM yang ditawarkan, karena DDR5 memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan DDR4. Dan berikut untuk spesifikasinya. Silahkan untuk keterangan kecepatan VGA dan spesifikasi lebih detailnya, kamu bisa cek langsung di link pembelian yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Klik aja, nanti akan langsung muncul spesifikasi dan ulasan dari orang-orang yang sudah membelinya, guys. Yang kedua adalah NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5. Berbicara mengenai brand VGA terbaik yang sudah diakui, performa seri NVIDIA GTX 1050 Ti tidak perlu diragukan lagi karena kualitasnya yang terjamin. Menurut user benchmark, FPS GTX 1050 Ti dapat mencapai rata-rata 72 FPS dengan pengaturan tertinggi, tergantung pada game dan spesifikasi PC gaming yang digunakan. Selain itu, kelebihan dari GTX 1050 Ti adalah desainnya yang ramping. Karena itu, VGA card NVIDIA ini dapat dipasang di casing apapun termasuk casing yang kecil, serta hemat daya. Dan berikut kami tampilkan untuk spesifikasinya. Rekomendasi ketiga adalah RX 5500 XT 8GB VGA card GDDR6. Berbicara mengenai VGA card, AMD RX 5500 8GB merupakan salah satu pilihan bagi gamers yang mencari performa yang memadai namun dengan harga yang terjangkau. RX 5500 XT 8GB ini cukup menjadi incaran banyak orang, terutama gamer, karena dengan harga under 2 juta sudah mendapatkan RAM 8GB GDDR6 yang siap menghajar game-game berat. Dengan harga yang terjangkau, kamu bisa menikmati performa RAM 8GB GDDR6 terbaru dengan kecepatan clock GPU sebesar 1,647 MHz. Dan RX 5500 XT 8GB ini mampu menjalankan game pada resolusi 1080p dengan 60fps pada pengaturan grafis tertinggi. Bahkan, beberapa game bisa dijalankan dengan resolusi 1440p meskipun dengan frame rate yang lebih rendah. Dan berikut ini adalah spesifikasinya. Selanjutnya adalah NVIDIA GeForce GT 1030 2GB. NVIDIA GeForce GT 1030 2GB merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi para gamers yang ingin membangun PC gaming dengan anggaran terbatas.
Meskipun memiliki harga yang terjangkau, VGA Card ini masih mampu memberikan performa yang baik. Dengan satu kipas pendingin, GT1030 2GB bahkan masih mampu menjalankan beberapa game AAA seperti The Witcher 3, yang tentunya dengan konfigurasi hardware yang tepat, kamu masih bisa memainkan game-game tersebut dengan lancar dan tanpa lag. Selain itu, kelebihan lain yang dimiliki oleh GT1030 2GB adalah ukurannya yang kecil dan kebutuhan daya yang rendah, hanya sekitar 30 watt saja. Hal ini menjadikan VGA card ini sangat cocok dan efisien untuk PC dengan daya rendah. Jadi, kamu tidak perlu khawatir dengan overheating atau kinerja yang kurang maksimal karena Nvidia telah memastikan bahwa GT1030 2GB dapat berjalan dengan stabil dan optimal. Secara keseluruhan, Nvidia GeForce GT1030 2GB adalah pilihan yang sangat baik untuk para gamers yang ingin membangun PC gaming dengan anggaran yang terbatas. Dan, dengan performa yang baik, ukuran yang kecil, dan kebutuhan daya yang rendah, VGA card ini adalah solusi yang efisien dan hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan gaming kamu. Nah, kalau kamu tertarik VGA card yang satu ini, sekarang dibanderol di marketplace dengan harga Rp1.285.000. Link pembelian kami sediakan di deskripsi untuk mempermudah kamu mengecek stok dan juga harga terbarunya. Rekomendasi selanjutnya adalah Nvidia GTX 1660 Super 6GB GDDR6. GTX 1660 6GB adalah penerus dari kartu grafis Nvidia GTX 1060 yang terkenal dan merupakan pilihan tepat jika kamu mencari VGA card yang murah namun berkualitas. Menurut FPS User Benchmark, GTX 1660 6GB dapat menjalankan game hingga 111 FPS tergantung pada spesifikasi komputer yang digunakan. Selain itu, dengan RAM GDDR6 terbaru dan arsitektur Turing, GTX 1660 Super mampu memberikan peningkatan kinerja PC yang signifikan. Selain itu, GTX 1660 juga sangat efisien dalam hal penggunaan daya, sehingga kamu dapat menghemat biaya listrik. Dan berikut spesifikasinya. Dan sekarang kalau kamu berminat, harga dari VGA card ini dibanderol di angka Rp2.399.999. Untuk link pembelian kami sediakan di description box untuk mempermudah kamu mengecek stok dan juga harga terbarunya. Selanjutnya adalah GTX GeForce 1650 4GB GDDR6. Nvidia GTX 1650 Super Overclock 4GB adalah salah satu VGA card gaming terbaik yang hadir dengan arsitektur Turing terbaru. Dengan RAM 4GB GDDR6, kamu bisa menikmati game PC dengan lancar. Dan, menurut user benchmark, VGA card ini dapat memberi rata-rata 111 FPS di seluruh game, termasuk Fortnite, GTA 5, PUBG, CSGO, dan lain sebagainya. Ukurannya yang cukup kecil dan desain dengan dua kipas membuatnya sangat cocok dengan hampir semua tata letak sistem dan ukuran casing. Dan selain itu, penggunaan dayanya yang rendah dapat menghemat biaya tagihan listrik. Dan berikut untuk spesifikasinya. Untuk harganya sendiri, VGA card ini sekarang dibanderol di angka Rp2.520.000. Jika sedang mencari VGA murah untuk komputer, kamu dapat mempertimbangkan VGA card murah AMD RX 580 8GB yang meskipun sudah cukup lama dirilis, namun masih mampu menjalankan berbagai macam game dengan lancar. Dengan RAM 8GB GDDR5, VGA card ini cocok untuk bermain game online seperti Overwatch dan Fortnite dan lain-lain tanpa masalah. Bahkan beberapa game dapat dimainkan hingga resolusi 1440, meskipun frame rate-nya akan mengalami penurunan tergantung pada komponen PC yang lain. Dan VGA card ini sangat terjangkau dan bisa meningkatkan performa PC kamu tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Karena harga dari VGA ini hanya dibanderol di angka Rp1.239.999. Dan berikut untuk spesifikasinya. Untuk penutup, jadi VGA card ini berfungsi untuk memproses semua tampilan grafis pada layar komputer dengan menerjemahkan output dari CPU ke monitor. Semakin baik kualitas VGA card, maka performa grafis komputer akan semakin bagus,
cepat, dan berkualitas tinggi. Dan dengan menggunakan VGA card yang bagus, kamu bisa mengakses dan merender hasil dari software edit foto atau video dengan lancar dan cepat, atau bermain game PC tanpa mengalami lag. Dan kalau kamu berminat dengan VGA card yang kami rekomendasikan, kami sudah menyediakan link pembeliannya di deskripsi untuk mempermudah kamu dan juga mendapatkan gratis ongkir serta promo menarik lainnya. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan seperti biasa kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Oh ya, teman-teman, mungkin kalau kamu punya rekomendasi yang lain, silahkan kamu komen di video ini ya, biar bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman yang lain yang sedang mencari VGA. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Have a nice day dan jangan lupa subscribe.